Dinar Candi terayu janji manis pria pengusaha karirnya sampai hancur. Dinar Candi kini mencak-mencak karena merasa tertipu janji manis pengusaha Co-Apex hingga karirnya hancur. Kini Dinar Candi diserbu hujatan sebagai perebut laki orang atau pelakor setelah dekat dengan Co-Apex yang diketahui sebagai pengusaha. Belakangan baru diketahui Dinar Candi, jika Co-Apex merupakan pria beristri. Dinar Candi merasa tertipu Co-Apex malah disebut sebagai pelakor. Lantas Dinar Candi meminta pertanggungjawaban kepada Co-Apex untuk menjelaskan duduk persoalan. Sebab imbas dari kabar tidak sedap ini, menurut Dinar Candi berdampak pada karirnya. Penyanyi sekaligus disjoki, DJ, Dinar Candi merasa tak terima dituding sebagai orang ketiga, kini bongkar aib sang pengusaha. Hubungan Dinar Candi dan sosok pengusaha bernama Co-Apex kini sedang ramai diperbincangkan publik. Dinar Candi yang belakangan menjalin kedekatan dengan Co-Apex tak mengetahui bahwa sang pengusaha sudah memiliki istri. Alhasil tudingan sebagai orang ketiga pun diterima Dinar Candi atas hal tersebut.